What's up? Ketemu lagi dengan saya Sari di game show Aneka Ragam, arena ekspresi anak muda untuk keberagaman. Nah, kali ini kita bakal nge-game bareng-bareng teman-teman Girls-led Research, karena ini adalah bentuk featuring dari Humanitarian Action and Resilience ya, PK Action App. Kita kenalan dulu sama peserta yang bakal ikutan game. Ada Katia, halo. Dan ada Jenny. Hai. Nah, kali ini kita lagi ngomong-ngomongin yang ruwet-ruwet. Kita bakal main games yang seru-seru aja. Oke, kawan-kawan, saya akan memandu gamesnya kali ini. Ini gamesnya namanya Bola Mantul. Mantap betul. Jadi Bola Mantul ini, kawan-kawan akan jawab pertanyaan, tapi untuk milih pertanyaannya, kawan-kawan harus mantulin bola tadi itu ke gelas yang colorful ini. Terus nanti ada nomor-nomornya, udah dinomerin ya. Ini ada recehnya. Nggak, bukan dapetin recehan, tapi ini buat pemberat aja. Jadi nanti nomornya ini adalah nomor pertanyaan. Gitu. Jadi nanti di sini teman-teman mantulin, terus kalau dapet nomornya nanti akan saya bacain pertanyaan yang seru-seru. Siap? Siap. Nih, kurang semangat nih. Siap? Siap. Gitu dong, mantul. Langsung ya. Siapa yang pertama? Jenny. Sweet, 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 sweet. Oke, Jenny. Oke, Jenny ya. Iya. Jenny duluan, silakan Jen, dipantulin. Mulai. Mulai dong. Coba lagi. Jangan kenceng-kenceng, sabar Dian. Harus duduk soalnya. Pelan Jen. Yeay. Coba ya, nomor 4, ini nomor sih? 4 ya? 4, oke. Boleh diambil, aku ambil dulu. Nomor 4, pertanyaan untuk Jenny adalah Ding. Pernah nggak izin nggak masuk sekolah karena sakit saat menstruasi? Belum pernah izin? Iya. Tapi pernah menstruasi di sekolah terus sakit nggak? Pas SMP belum pernah, kalau menstruasi itu belum pernah sakit perut. Oh gitu, pas lagi sekolah di SMP ya? Iya. Oke, jadi belum pernah, mantap! Yes! Next, ini boleh dipinggirin ya? Kita pinggirin dulu. Masih dipegang gini. Next ya, Atia. Oh ya. Mulai ya. Mantap. Nomor 7. Pertanyaan untuk Atia nomor 7. Oh enggak, ini gampang. Pernah enggak disuruh bantu-bantu di rumah padahal mau main sama temen? Pernah. Itu kenapa tuh? Ceritain. Pasti syaratnya itu, mau main harus bantu-bantu rumah dulu. Oh gitu ya. Jadi syarat ya. Jadi kalau anak-anak di sini harus pakai syarat, kalau mau main harus ngerjain dulu pekerjaan yang ada di rumah. Kak, sobat-sobat di sana gimana? Kalau mau main harus bantu ibu orang tua belum apa enggak nih? Atau merengek nangis? Oke, lanjut. Silakan. Udah langsung ini mahir semuanya dalam memasukkan bola. Nomor 12 warna hijau. Gambarkan diri kamu 5 tahun lagi dalam 3 kata. 5 tahun lagi Jenny tuh bakal gimana? Dalam 5 tahun lagi. Kok enggak tahu? Harus tahu dong. Jenny yang nentuin takdir Jenny. Asik. Jadi siapa yang nentuin takdir Jenny? Allah. Tapi maksudnya itu harapan Jenny, mimpi Jenny itu kan kayak cita-cita gitu. 3 kata ngegambarin Jenny 5 tahun ke depan. Misalkan kayak pengen bikin rumah baru enggak dihuntap lagi, karena kalau dihuntap itu panas. Kalau okay. Siang kayak gini panas, malam panas, harus itu bukan 3 kata ya. Rumah baru. Oke, rumah baru. 3 kata, 2 lagi. Punya motor sendiri. Oke, punya motor. Pengen ngebahagiain orang tua. Ngebahagiain orang tua banyak itu.
ngebahagiin orang tua. Karena sekarang kan bapak juga lagi sakit. Oke. Jadi mau itu ya, apa namanya, lebih berdaya gitu ya. Luar biasa sekali kawan-kawan. Lanjut, oh ini buat Jenny. Lagi. Oke, hati ya. Lanjut. Lagi next. King nomor 6. Wah, kenapa saya ngasih kesedih ke hati ya. Nomor 6. Pernah enggak digodain cowok-cowok saat lewat depan mereka? Digodain di catcalling. Misalnya disuitin gitu loh. Disuitin gitu ya. Sering banget. Sering banget ya di sini. Sampai sekarang masih suka. Masih ya, berarti iya. Oke, ternyata masih ada catcalling kawan-kawan. Oke. Satu lagi ya pertanyaannya. Udah dua kan ini? Kan tiga ya. Satu lagi. Ayo Jen. Jadi kayaknya ngincer ini nih. Nomor satu. Asik. Nomor 14 hijau. 14 pertanyaan untuk Jenny adalah pernah nyontek enggak? Maksudnya nyontek dalam rekapnya? Nah, sih. Nyontek sekolah gitu di sekolahan. Belum sih. Paling cuman kalau di sekolah itu paling sama temen berbagi jawaban. Berbagi jawaban itu berbeda dengan nyontek, saudara-saudara. Itu bekerja sama. Tidak, saudara. Sama saja, saudara-saudara. Oke. Lanjut. Oke. Mana nih? Sabar. Atia, yuk. Pelan-pelan Atia. Kenapa ini Atia? Apakah ini sebuah pertanda? Aku pertanyaannya akan sangat sulit. Oke. Cip. Nomor 2. Pernah enggak naksir cowok yang sama dengan temen sendiri? Pernah enggak? Pernah. Ceritain dong. Iya kan, mungkin kita enggak tahu kalau kita tuh punya perasaan yang sama gitu sama cowok ini. Ya. Teman dekat. Iya, teman dekat. Terus temennya sama-sama naksir nih. Ternyata sama-sama naksir gitu sama dia. Berantem enggak? Enggak dong. Oh. Kita lebih memilih sahabatan daripada dia. Luar biasa. Temen ya nomor satu ya, baru pacar, baru gebetan gitu ya. Oke, keren banget hari ini. Yeay. Game show-nya lumayan ya. Cukup membuat kita happy di terik matahari yang cerah ini, di pinggir pantai yang luar biasa indahnya, di Desa Taman Jaya. Desa Taman Jaya ini luar biasa ya, selain ada pantai, ada sawah juga ada ya? Ada. Gunung? Ada. Gunung ada. Air terjun? Ada. Sungai? Ada. Yang gak ada? Hutan pasti gak ada? Ada. Jadi apa yang gak ada, teman-teman? Ini udah kayak surga dunia daerah sini. Ya, yang ada adalah infrastruktur yang benar. Oke, jalannya harus dibenerin, yang gak ada sekolahnya, nah itu. Oke, karena itu aja kawan-kawan, game show aneka ragam. Semoga bisa menghibur kawan-kawan di rumah. Dan jangan lupa like dan subscribe. Dadah.